Dikutip dari National Geographic.co.id, para astronom dari Planetary Science Institute melaporkan adanya kandungan air es yang melimpah di kerak planet Ceres. Para peneliti telah mendeteksi peningkatan konsentrasi hidrogen di dalam dan sekitar kawah Akkor yang merupakan titik paling terang dan menonjol di Ceres. Planet Ceres adalah planet katai atau kerdil yang merupakan satu-satunya planet katai di tata surya. Itu menjadikannya sebagai objek terbesar di sabuk asteroid, wilayah yang terletak kira-kira antara planet orbit Mars dan Jupiter. Hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan dalam jurnal Geophysical Research Letter. Para peneliti menggunakan data resolusi spesial tinggi yang dikumpulkan oleh Gamma Ray and Neutron Detector di atas pesawat ruang angkasa Dawn milik Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Dawn yang diluncurkan pada 27 September 2007 memang bertujuan untuk menjalankan misi mempelajari protoplanet Vesta dan planet kerdil Ceres di wilayah sabuk asteroid. Para peneliti menjelaskan, struktur interior rata-rata Ceres terdiri dari mantel berbatu dan kerak setebal 20 mil atau sekitar 40 km. Permukaannya didominasi oleh sisa-sisa beku dari lautan global kuno. Berdasarkan radiologi constraint, untuk mengamati aliran materi terutama dalam kondisi cair, peneliti menemukan bahwa kerak planet Ceres sangat volatil, artinya sangat mudah berubah-ubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kerak Ceres mengandung air, pilosikat, garam, dan kemungkinan hidrat kalsitrat. Kandungan air es di kerak Ceres dapat secara bertahap menyublim sebagai respon terhadap perubahan permukaan oleh sinar matahari. Menurut penelitian, karena sumbu rotasi Ceres hampir tegak lurus terhadap sinar matahari, es telah surut ke kedalaman yang lebih besar di ekuator daripada wilayah kutubnya. Mereka berhipotesis bahwa dampak dapat membawa air es dari kerak luar ke permukaan mengisi regolit dengan es. Regolit adalah bagian atas permukaan planet Ceres yang menyelimuti batuan di bawahnya. Dengan demikian, distribusi air es semakin dekat ke permukaan di beberapa desimeter atas regolit seperti yang diteksi oleh Grant. Hal itu dapat terjadi baik oleh tumpukan besar dan sublimasi yang didorong oleh isolasi jangka panjang. Spektrofotometer neutron gain mendeteksi peningkatan konsentrasi hidrogen di meter terluar permukaan ekuator kawah kompleks muda berdiameter 56 mil atau sekitar 90 km yang terletak di 19,82 derajat utara, di mana es di dekat permukaan di luar perkiraan. Para peneliti mendeteksi kelebihan hidrogen berupa air es. Hasilnya dikonfirmasi bahwa kerak luar Ceres kaya es dan es air dapat bertahan di dalam tumbukan ejekta pada permukaan es yang tidak berudara. Temuan tersebut memperkuat konsensus yang muncul bahwa Ceres adalah objek yang berbeda, di mana es terpisah dari batuannya untuk membentuk kulit terluar es dan lautan subkerak di planet Ceres. Benda langit yang lebih kecil dan kaya air termasuk meteorit konderite berkarbon mungkin tidak akan mengalami diferensiasi. Jadi mungkin, menurut peneliti, temuan tersebut berimplikasi pada evaluasi objek badan es kecil dan besar. Lebih luas lagi, sebagai dunia lautan, Ceres mungkin bisa dihuni dan oleh karena itu menjadi target yang menarik untuk misi masa depan.